warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan slogan di situ, kita jalan, alam jaga kita. Nah, di sini kita sedang berada di sekolah SMK Taruna Harapan 1 Cipatat. Taruna Harapan 1 Cipatat. Nah, di sini Bapak Kepala Sekolah, Pak Iki. Bapak Iki Jarul Alam ini sebagai kepala sekolah di sini, gitu, yang sudah melangkah pada proses menuju verifikasi calon adiwiata kabupaten. Tapi kita ada sesuatu yang luar biasa di sini, walaupun baru masuk ke tingkat adiwiata kabupaten, tapi sudah banyak inovasi. Nah, kita jelajahi inovasinya ya. Yang pertama di sini Pak, ini apa? Ini limbah air wudhu ya. Jadi ada penampungan dari tempat ibadah ya, yang tadi sudah diverifikasi ya. Jadi ini bisa untuk limbah air wudhu atau ketika hujan juga bisa masuk langsung ke sini. Ya, limbah air hujan juga ya, yang tadi sudah diperagakan ya. Nah, terus yang ini ada aquaponik ya. Nah, ada aquaponik ya. Berarti kan di sini ada gabungan dari aqua dan hidroponik organik ya. Nah, berarti ada air itu yang menjadi sumber pupuk ya. Nah, kita lihat prosesnya. Silakan, ini ada penanggung jawabnya Bapak Aris. Dengan Bapak siapa? Pak Aris. Pak Aris. Assalamualaikum, Pak Aris. Nah, di sini itu ada seperti ada ikan ya. Ada ikan lele ya. Ini berapa jenis? Oh, lele sangkuriang ya. Jadi jenis lele unggulan yang karena cepatnya sangkuriang tumbuh satu malam ya. Jadi cepat besar ceritanya. Kemudian jadi di kotoran lele bercampur dengan air ini kan, dengan alga, kemudian menjadi nutrisi buat tanaman hidroponik. Nah, ini ya. Jadi bisa dicontoh ini untuk penggiat adiwiata di rumah. Nah, jadi ini styrofoam. Styrofoam ukuran apa saja gitu. Dan ya, jadi bisa digunakan untuk menanam gitu kan. Nah, bahkan yang bagus jadi tidak tenggelam ya, ini yang bagus. Nanti dimodif aja ya. Nah, ini karena waktu terbatas kita cepat ke, dan jangan lupa ini ada jadwal ya, jadwal kegiatannya. Terus ini juga sama ya. Ini hidroponik. Ini hidroponik organik anorganik. Kalau alpemik itu anorganik ya. Pakai apa ini? Sumber nutrisinya dari lele, berarti organik ya. Nah, itu lanjutkan ya. Nah, ini luar biasa. Alatnya juga organik ya, dari kearifan lokal Pak. Dari lokal ya. Nah, kita ke yang ini tanaman konsumsi. Ini tanaman konsumsi. Nah, ini ada kita cium. Di sini ada area tanam konsumsi atau dengan kata lain ini taman gigi ya. Nah, ini jadi taman gigi adalah kebun yang dirubah karena keterbatasan tempat jadi taman. Artinya ada paduan seni, gitu kan? Ada paduan seni dari nanti tinggal ada permainan warna dan sekali lagi ada jadwal untuk kegiatan. Nah, di sini artinya tanaman yang bisa dimakan, gitu kan? Tinggal nanti diperbanyak laporan kegiatan saja, gitu ya. Misalnya bentuk pembibitan, penyiangan, penyemaian, repotting gitu kan, atau recovery tanah. Nah, itu bagian dari proses pokja dari penghijauan. Bapak siapa dengan Patri? Patri ya. Patri ngajar apa? Mengampu ya? PABP. Oke. PAI. Oke. Iya. Dapat pahala, Pak. Wah, luar biasa nih ustaz yang memberikan contoh. Ya, ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, ustaz aplikatif ya. Iya, gitu. Bukan pengkhotbah saja tapi langsung. Ya, langsung gitu, suri teladan. Ya, Nabi Rasul kan juga menanam, memelihara pohon. Nah, ini jadwal ya. Jadi setiap pokja itu setiap ini sentra kegiatan jadi ada jadwalnya. Terima kasih Pak Tri ya. Sama-sama. Nah, di sini ada macam-macam tanaman. Ya, ada berapa jenis tanaman di sini? Ini baru ada 6, Pak. Ada 6. Iya. Ya. Di tematikan aja ya, nanti kelompok terung, kelompok tomat. Kita lanjutkan sini. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa ini? Pak Deni. Pak Deni mengampu pelajaran apa? Bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris. Wah, wow. Bahasa Inggris di sini harus banyak bahasa Inggris ya. Siap. Ah, itu literasi bahasa Inggris. Jadi misalnya lengkuas bahasa Inggrisnya apa selain bahasa Latin dan bahasa daerah. Jadi sudah kenal 3 bahasa nih ya.
bahasa Indonesia 4 bahasa gitu kan. Jadi nah di sini tentang apa ini? Istana Toga ya, tanaman obat keluarga. Di sini ada berapa jenis tanaman obat? Sejauh ini baru ada 23 jenis dan insya Allah akan selalu diupdate pak ya. Nah di sini kan ada RPL ya. Nah jadi artinya yang manual harus ada, sebab orang tua kesini kan, anak yang mungkin aja kadang-kadang belum punya HP, rusak HP, kan tidak bisa melihat barcode ya. Ya tapi karena ada RPL wajib ada barcode gitu. Jadi ada, jadi Adiwiyata juga harus melek teknologi ya, jangan ditinggalkan. Dan ini terima kasih Pak Denny. Kita ke sini. Pengolahan sampah organik. Nah ini pengolahan sampah organik. Ini dengan Bapak siapa? Pak Dede Saepurohman. Nah, mengampu pelajaran apa? Pendidikan Pancasila sama akuntansi. Pancasila sama akuntansi. Aduh, cocok nanti dengan bank sampah. Gitu. Nah, ini apa saja ini? Kalau bisa di zoom. Itu ada magot ya? Iya. Ini prakupak. Iya. Ngomong-ngomong ini siapa gurunya nih? Gurunya dari Padalarang, dari mana? Saya dari gurunya kebetulan dari Forum Magot. Pak Epul ya, Pak Epul yang di Bojong Koneng itu ya. Ya, salam buat Pak Epul ya, semoga sukses. Terima kasih atas yang punya buat guru kami. Dijual ke Pak Epul juga. Oh, dijual ke Pak Epul juga. Nah, ini yang lain juga yang akan melangkah ke budidaya magot nanti bisa hubungi Pak Epul ya. Nah, ini yang magotnya ya. BSF-nya ya, itu yang BSF. Ini bisa. Nah, ini lalat BSF ya. Jadi dia itu apa, pejuang alam ya, dari golongan serangga. Nah, ini nanti season berikutnya kita bicara BSF. Kemudian yang ke sini. Nah, ini SMA Kataruna ini luar biasa ini. Tinggal nanti terus diaplikasikan dengan teknologi ya. Jadi di sini adalah ada POC ya, ada mall, ada POC, ada mall gitu. Di sini ada trichoderma ya. Nah ini jadi ada trichoderma ini, ada nanti bahasan-bahasan selanjutnya tentang trichoderma, tentang ecoengine. Kalau ini agen hayati ya, trichoderma ya. Salah satu agen hayati ya. Nah ini jadi, tapi jangan fokus pada trichoderma aja ya. Tapi agen-agen yang beradab, pejuang yang berada di dalam satu judul E4 ya, ya itu harus dikenal ya. Dan nantinya akan membantu mengolah POC ya. Nah, dan ini Eco NG. Udah berapa hari ini? Kalau yang ini baru 1 minggu, yang ini udah 4 bulan. Oh, ini 4 bulan. Ini udah jadi ya, soalnya kan 95 hari. Ya, 95 hari. Jadi Eco NG itu baunya enak. Apalagi kalau dari apa itu, nanas gitu. Ini dari nanas dan jeruk, wah itu luar biasa gitu. Kalau saya di rumah dari bunga itu, dari bunga kemboja ini ada gitu. Tapi bunga, oh bunga kembang sepatu ya, ya bagus ya. Oh itu ada air lindu juga ya. Wah ini banyak sekali, bisa jadi KTE, jadi prestasi ini peluang untuk ke Asia Tenggara ini. Siap. Amin. Mantap. Ya, dan ini Pak ini Kepala, pemilahan ini, sampah. Ini di sini ceritanya itu TPS ya. Jadi terakhir kita bahas ya, TPS itu adalah tempat pemilahan, boleh tempat penyimpanan, boleh disebut tempat pembuangan tapi sementara. Jadi bukan TPA ya. Kalau TPA mungkin bisa aja dibakar gitu kan, atau ditimbun. Nah, di sini hanya sementara. Sementara itu yang tidak bisa diolah, atau bahan baku seperti ini untuk nanti disumbangkan atau dijual untuk ke pihak lain. Nilai ekonomi tentunya ini TPS gitu ya. Nah, TPS itu ada yang organik, ada anorganik. Organik yaitu seperti itu ya, yang tadi ya, itu yang diolah ya, dari tim daur ulang komposting. Yang TPS yang organik ya seperti yang misalnya menyimpan itu, menyimpan ada daun kering, gelondongan kayu misalnya. Kalau daun kering jangan kesini ya,
daun kering harus jadi kompos. Oh, iya. Haram ke sini ya. Jadi daun kering tidak boleh masuk sini. Ya, artinya kalau TPS kan buat dibuang atau diberikan. Nah, tapi diolah itu nanti oleh divisi komposting itu bentuk padat. Kalau cair, POC kan cair, enzim yang padatnya di kompos. Nanti dikemas mau disumbangkan atau mau dijual. Nah, gitu jadi produksi ini. Kemudian TPS itu ada tadi organik, jadi TPS organik itu ada yang berupa gelondongan kayu yang tidak bisa diproses, kayu-kayu yang tidak bisa diproses sebelum yakut keluar. Satu lagi ada TPS yang anorganik, ada kaca. Kalau kita belum bisa proses, kalau di kelas bisa diproses jadi apa saja, ya itu jangan kesini, gitu kan? Itu cerita. Jadi sesuatu yang sudah takluk gitu, baru tidak bisa, ya baru kesini. Ya. Taman ya? Itu taman kearifan lokal. Oh ya, belum. Oh, kearifan lokal ya. Yang terakhir, Bapak Kepala Sekolah, ini ada taman kearifan lokal ya. Nah, ini taman kearifan lokal, maksudnya, jadi ini temanya yang pertama, ini berupa kearifan lokal ya. Jadi nanti kearifan lokal di sini. Lokal apa ini, Cipatat ya, bambu. Lokal Cipatat seperti bambu, jadi bisa fokus nanti mengepos kerajinan yang berkait dengan bambu, budidaya bambu misalnya gitu kan, kayak Cina kan fokus pada bambu, nah itu kearifan lokal. Nah, sedangkan kearifan lokal ini juga memadukan tentang daur ulang. Nah, itu kita lihat ada daur ulang yang sebelah sana bisa di zoom. Nah, ini ada ini, ada ekobrik ya, ada ekobrik, dan ini botol plastik ya, yang diberi warna ya. Nah, ini untuk penghias taman ya. Kemudian di sini ada tempat duduk ekobrik ya, ini tempat duduk ekobrik gitu ya. Dan ke sana juga sama ya, ya tempat duduk ekobrik. Kemudian ada lagi apa itu, ini tanaman ya. Iya. Dihasilkan dari limbah bekas air galon. Iya. Ya, kita cukup di sini, mudah-mudahan menginspirasi ya. Amin. Pak Kepala Sekolah, silakan untuk ini. Kita jaga alam. Kita ya. Jaga alam. Alam jaga kita. Cipatat berakhlak, berbudaya, tumbuh. Karpanwan juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas segala ilmunya.